Halo sobat-sobat semua, balik lagi di channel Surya Pandawa Job. Nah, sekarang kita lagi berada di cabang Jati Asih. Nah, ini kita kedatangan mobil Toyota Etios. Ini di custom interiornya. Apa saja yang di custom? Kita simak sama-sama dan kita ulas supaya bisa menjadi referensi terbaik untuk sobat-sobat semua, khususnya yang punya mobil sedan sejenis Etios. Oke, kita lihat dan kita mulai dari bagian door trim. Nah, ini door trim kita lapisi ulang menggunakan bahan yang Bitek ya, termasuk tempat power window-nya. Nah, ini yang menarik adalah di jok bagian depan kita modifikasi menggunakan jok Toyota Sienta. Nah, ini jok Toyota Sientanya sudah di cover menggunakan bahan MBTEC perpaduan warna hitam dan coklat. Nah, ini di bagian sebelah kiri penumpang. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanan. Nah, ini di bagian kanan bagian supir, ini door trimnya juga sama. Nah, ini jok Sientanya di bagian supir. Nah, ini ada fungsi tambahan, yaitu fungsi pengatur ketinggian sama seperti Innova Reborn. Nah, untuk modifikasinya kita tidak merusak mobil karena menggunakan dudukan asli joknya, jadi disesuaikan lalu pemasangan tinggal pasang baut saja. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, sama di bagian belakang door trimnya juga. Nah, untuk jok masih jok bawaan standarnya, hanya di cover menggunakan bahan yang Bitek sama. Nah, ini untuk bagian karpet sudah kami perbarui. Ini karpetnya karpet pola, jadi dari depan sampai belakang tidak terputus menyambung. Lalu di bagian plafon ini juga kami perbarui menggunakan bahan yang Bitek juga sama. Ya, jadi terlihat mobil baru, plafonnya bersih. Nah, buat sobat-sobat semua yang pengen custom interior mobilnya seperti mobil yang ada di video ini, silahkan kunjungi workshop kami atau hubungi kontak kami yang ada di video ini. Sekali lagi, salam karya dari Surya Pandawa Job.